Sekali lagi kami persilakan pada teman-teman anggota DPR dari DKI Jakarta yang sudah ada di posko di Curug untuk anggota DPR di mewakili fraksi P3. Silakan ke depan sini. Saudara Ahmad Ruslan dan Abdul Aziz. Pertama-tama kami dari Gerindra dan PKS, tim pemenangan Anies Sandi, menyampaikan terima kasih kepada PAN, kepada PKB, kepada P3, PAN, PKB, P3, satu lagi mana? Demokrat insya Allah sudah menjadi komitmen kita untuk mendukung Anies Sandi menjadi DKI. Semoga Anies Sandi menjadi Gubernur DKI untuk tahun depan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Taufik. Alhamdulillah saya melihat banyak kerumunan orang pada siang hari ini. Ini menunjukkan bahwa dukungan kepada paslon nomor 3, Mas Anies dan Bang Sandi semakin nyata, semakin dekat. Apalagi juga ketika kita koordinasi antara PKS dan Gerindra di apa namanya dalam putaran pertama kemarin. Oke. Oke-nya oce banget. Oke-nya oce banget kata Pak Narowi. Nah, itu Pak Narowi. Kita mungkin pembahasan yang saya kira wajar sih, selama itu kabel ya, saya kira harus diakomodir. Selama itu baik untuk masyarakat, harus diakomodir. Oke. Kalau untuk ke Demokrat apa enggak ada kekhawatiran Pak? Sementara kan Bumega juga kan sedang mendekati SBY, Pak. Walah enggak awas. Kan lebih dekat dengan kita. Kamera Bang Dobi. Lebih dekat dengan kita itu. Iya, Bumega kan dengan Bintang. Komunikasi sudah dilakukan dan sudah oke. Pak, ini kan baru di tingkat wilayah, Pak. Apa nanti kalau seandainya pusat enggak setuju, Pak? Karena juga dari pasangan nomor 2 juga melakukan komunikasi ya, dengan Pak. Saya kira wilayahnya dulu penting lah, ya. Karena yang punya masyarakat kan wilayah. Itu dulu. Saya yakin bahwa nanti teman-teman ini kan naikin ke atas. Jadi tingkat DPP juga akan melihat apa sih yang dimauin tingkat wilayah. Tadi ada pesan juga, Pak, dari ketiga partai ini bahwa Bu, kalau sama dari Pak, kalau disebutkan kalau ini dukungan resmi dari DPW, seperti itu? Atau atas nama fraksi atau pribadi? Apa? Partai. Atas nama partai, DPW berarti? Kita DKI aja. Oke, jadi Pak, ini sekali lagi kalau diterangkan lagi, berarti dari DPW PAN dan P3 sudah resmi mendukung Anies Sandi? Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PAN, P3, PKB sudah mendukung Anies Sandi. Saya Ketua DPW Demokratnya Pak Nahrawi, kenapa bentar belum lagi jalan semua bareng supaya ada waktu pemerintahan jalan terus. Pak, nggak takut ini nanti biasa kan langgamnya Demokrat tuh kan agak. Malah kali ini saya kira sulit alasan apapun ya untuk tidak bersama kita. Karena apa, visi misinya itu kan sentuhan banget dengan kita tadi, karena urusannya koalisi kekeluargaan. Tentunya iya dukung. Berarti sudah ada instruksi dari ketum untuk mengadakan sandi untuk kita. Ya, saya dari pimpinan wilayah Haji Demokrat. Pak Lulu nanti kesini. Kesini tak? Oh, lagi sana. Ya, ada instruksinya. Ini juga dari Mas Eko. Jadi sudah ada perwakilannya kan?